jajah di jalanan, namun bukanlah pengemis tak bersopan. Aku bekerja di waktu seharian, cari rezeki untuk menyara kehidupan. Aku punyai bakat kecil terpendam, namun tiada peluang diberikan. Kerjaku halal, bukannya perompakan. Jelinganmu aku tidak pedulikan. Ku bukan memaksa, ku bukan meminta. Cukup hargai dengan senyuman. Cari rezeki. Na 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 na. Mencari rezeki. Na 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 na. Yeay. Yelah, pagi-pagi ni ibu kita. Pagi semangat yang diberikan oleh pula Aurora Baskes dengan lagunya Penjaja Jalanan. Yeah. Okey, kami kembali bersama anda pagi ini. MHI, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga selamat berjuang untuk semua yang mencari rezeki hari ini, termasuk yang mencari rezeki pada usia 12 tahun. UPSR ataupun, kan? Sedang berjuang dengan UPSR. Ujian yang amat penting pada usia sebeginilah. Dari zaman dulu mungkin kita lihat UPSR ni pengalaman yang cukup manis, sebab itulah permulaan kepada perbezaan yang besar. Kita pada sekolah rendah, tapi sebab anak-anak tu berbeza. Didedahkan kan dengan perjuangan permulaan yang pertama. Dan hari ini insya-Allah kita doakan yang terbaik untuk adik-adik kita, anak-anak kita. Anak-anak kita lah. Pasal adik-adik pula. Boleh juga. Anak-anak. Saya ada adik tau, paling kecil. Anak-anak. Kita akan simpulkan anak-anak je. Baiklah. Ambil. Okay. Tadi kita dibekali oleh Aurora Baskes. Kita akan terus sama dengan mereka sepanjang siaran pada hari ini, 4 September 2019, Rabu 4 Muharram, 1441 Hijrah. Pemangkan kami tiga tentunya. Dan hari ini kita nak buka sedikit perbincangan berkenaan dengan tadi kita paparkan juga wajah-wajah individu, kan? Cik Rizki, naik motor dan sebagainya. Sebab kita tahu bahawa kini kita sekarang ni bergantung harap juga kepada mereka. Kan? Bagaimana mereka menghantar. Dulu kita tahu ada mat dispatch, ada runner. Bagaimana kalau kita tak sempat nak hantar dokumen dan sebagainya, mereka inilah yang kita panggil. Kan? Sekarang ni dah menjadi sebahagian daripada sumber rezeki yang utama mengikut trend itu sekarang. Kadang-kadang kita mungkin susah nak pergi sedekah pada orang. Jadi pemandu-pemandu ataupun penghantar makanan ni adalah rezeki datang pada kita. Satu, dia pemudahkan urusan. Yang kedua, kalau kita misalkan kita kadang ada yang saya baca di banyak laman sosial, kalau anda order contohnya pesan makanan 5 bungkus, cuba buat 6. Jadi yang ke-6 tu bagi kepada penghantar makanan tu. Mungkin ada yang memang betul-betul bajet, kan? Kemudian jaga dia punya urusan kewangan, tak ada wang. Jadi skoronya dah ada pun makanan dia untuk hari itu. Kadang-kadang kalau kita melihat mereka ni, seakan sebab juga melihat, sebab bila kita keluar rumah dia, kalau di kawasan perumahan saya tu, mereka ada satu kawasan pondok yang
kesemuanya memang berkumpul di situ, untuk menunggu pesanan daripada pelanggan kan. Jadi seawal pagi kita tahu, sebab kita keluar ke tempat kerja kita tahu apa rutin yang kita lakukan. Tapi bayangkan mereka ni keluar dan mereka menunggu dan tak tahu hari itu berapa banyak pesanannya akan diambil, berapa rezeki yang akan masuk ataupun kerja yang akan dilakukan. Jadi itu mungkin salah satu sebab juga untuk kita melihat sama ada peluang pekerjaan yang diwujudkan ini adalah sesuatu yang berbaloi untuk dilakukan ataupun ianya merugikan ataupun tidak. Ataupun, itu mungkin antara perbincangan tapi yang kita sekurang-kurangnya adalah benda yang dibuat. Ya. Ada juga pendapatan yang masuk. Sebab semalam pun saya berjumpa dengan pemandu sebuah perkhidmatan ni. Jadi katanya terpaksa tutup syarikat. Jadi terpaksa sepenuh masa dengan buat kerja tu. Sampai isterinya juga membuat kuih. Dan semalam barulah saya tahu, oh namanya kuih ni lah kuih Nona Manis. Tahu tak? Tahu. Nona Manis. Okey, macam mana rupanya? Yang hijau putih itu kan? Oh betul. Sebab ke negeri lain panggil lain? Saya memang panggil Nona Manis. Nona Manis saya pernah dengar lah. Ya. Fariha Manis. Bukan okay. Nyonya ke Nona? Bukan Nyonya okay. Ya, Pak Cik. Bukan Fariha okay. Manis tau. Tapi depan ni pun kita ada tunjukkan kan? Ya, ini sebagai daripada juga kan. Kadang-kadang bila kita nak beri pemberian, hadiah dan sebagainya ataupun kejutan kepada seseorang, ianya memerlukan pengorbanan masa nak buat sendiri. Rasanya macam kita pun ada rutin kita sendiri kan. Jadi dengan ada wujudnya peluang pekerjaan ataupun servis perkhidmatan yang mereka tawarkan ini. Sebab ini kadang-kadang benda itu mungkin biasa tapi excitement yang diwujudkan tu. Sebab seorang dimahukan usaha daripada orang yang dicinta itu. Kadang bagi biasa tak nak, dia nak benda-benda yang dari arah yang berbeza. Wah, usaha pula ya. Sebab hidup ni adalah satu hidup ni adalah satu kejutan manis termasuk rezeki. Ya betul. Kadang hari tu ada pun tak hari anda tak keluar duit langsung nak bayar makan. Ada? Ada orang belanja. Ada. Maksudnya itulah rezeki untuk hari itu. Semalam. Pernah tak makanan tertumpah? Pernah tak kucing ambil? Pernah? Pernah tak makanan tak sedap? Itulah ujian rezeki untuk hari itu. Dengan contoh lagi. Hari ini kita nantikan bagaimana rezeki dibawa oleh Fatri Yahya nanti belanja makan. Betul, selepas ini. Itu pun rezeki tadi buka rumah ya. Okey, kita nak kongsikan terlebih dahulu bercerita mengenai rezeki. Inilah. Bagi kita ni kepercayaannya adalah kita buka rezeki seawal pagi kan di waktu subuh dan kita mulakan hari ini perbincangan dengan bacaan doa dari Ustaz Elias. Dan kita tahu juga apakah sebenarnya pengertian rezeki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makna rezeki? Dalam kitab Sirujut Talibin, rezeki ni maknanya kurniaan Allah yang kita dapat ambil manfaat daripadanya. Sebab itu saya nak sebut, duit kita belum tentu rezeki kita. Sebab duit ni sebahagian daripada makna rezeki. Berapa ramai orang banyak duit, tapi akhirnya dia tak dapat menikmati duit tu sendiri. Jadi kita hari ini bekerja, nakkan supaya kalau boleh, kita dapat menikmati rezeki. Ada guru saya pernah sebut, jangan sibuk cari rezeki sampai tak sempat menikmati rezeki, tahu-tahu mati. Jadi maknanya apa? Rezeki yang kita cari siang, malam, pagi, petang ni, kita nak kalau boleh kita menikmatinya bersama. Macam mana cara menikmatinya? Dengan berzakat, sedekah, hiburkan hati orang tua, hiburkan keluarga, happy ataupun bergembira dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan jiran semua. Itu cara menikmati rezeki. Sebab rezeki ni pula, ramai orang kata, alah Ustaz, saya tak ada rezeki lah hari ni. Saya tak ada rezeki. Jangan cakap tak ada rezeki. Suara ini rezeki. Menapas ini rezeki. Ini semua rezeki. Ini cahaya matahari semua rezeki. Baik, kalau tengok makna rezeki itu juga ada dua. Satu disebut rezeki yang nampak. Yang kedua rezeki tak nampak. Ramai orang kejar rezeki yang nampak. Apa rezeki nampak? Duit, harta, rumah, kekayaan, material. Yang material, baju, apa semua ni kan. Ada satu lagi rezeki yang bersifat tidak nampak. Apa rezeki yang tak nampak? Kenyang, tenang, tidur lena, kasih sayang, ilmu, kepahaman, apa lagi? Hormat menghormati. Ni semua rezeki. Berapa ramai orang banyak duit tapi tak sihat. Sehat adalah rezeki yang paling besar. Sebab itu saya nak kongsikan doa yang paling bagus untuk kita amalkan agar kita beroleh rezeki yang berlipat kali ganda. Apa dia doa dia? Doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Selamat mencari rezeki. Amin. Ada rezeki yang macam-macam lah, rezeki yang tak diduga, rezeki yang memang dah ditakdirkan. Rezeki seperti jodoh, kesihatan rezeki. Pun rezeki juga kan. Rezeki ada sahabat-sahabat yang baik yang menceriakan ataupun rezeki apa lagi?
Banyak sebenarnya. Hmm. Maksudnya rezeki ni bukannya bergantung kepada apa yang kita dapat dari segi hartanya, kan, dari segi duitnya, tetapi sebenarnya banyak. Kadang kita tengok orang tu dah jutawan tapi dia tak bahagia, kenapa? Ya. Kebahagiaan tu tak ada, kan? Itu rezeki yang lain pulalah yang perlu dicari. Ya. Okey, kita nak teruskan dengan berapa perkongsian di Dada-Dada Akhbar. Okey. Saya bacakan di berita harian dulu boleh? Silakan. Terima kasih. Baik, di hadapan ini semalam kita dah kongsikan bagaimana pelajar-pelajar lepas SPM ni yang katanya keputusannya tak elok tapi boleh jadi doktor. Ini eksklusifnya diperincikan terus berkenaan dengan sijil palsu, harganya RM8,500 sahaja kalau nak jadi jalan pintas bergelar doktor. Jadi wartawan Berita Harian berjaya membuat siasatan berkenaan dengan kes ini, di mana turut diperlihatkan di halaman yang ke-6 dan juga 7 ada sikit perbualannya bagaimana untuk mendapatkan sijil palsu ini dengan harga RM8,500 saja. Katanya dengan bagi nama penuh, nombor IC, lepas tu bagi duit RM8,500, lepas tu boleh dapat dalam 4 hingga 6 bulan dah boleh dapatlah. Sijil orang ni, ke sana. Dia kata sijil ni pun dengan palsu dan juga yang tulen tak banyak beza. Jadi itu yang kadang-kadang kita kalau dapat sijil pun takkan orang tu nak belit sikit semua, kan? Betul. Kalau nampak pertanyaan zaman ni. Mana yang tulen, mana yang palsu? Betul tak sebenarnya? Orang lagu itu lagu. Jentik hidung Fajri hari ini, kan? Tapi ada dipaparkan juga, kan? Contoh perbualan antara wartawan Berita Harian lah dengan ejen yang menguruskan kemasukan pelajar Malaysia di Universiti Rusia. Katanya kalau dulu sebelum ini kalau pelajar tu nak belajar doktor di Rusia, semua sekali kosnya RM45,000. Sehingga bergraduasi lah. Okay. Tak layak pun tak apa. Macam sepatutnya pelajar sains yang kena ada semua A, kan? Tapi ni tak apa. Cik Ayam, apa nak heran sekarang ni? Usahawan terkenal pun banyak je yang gelaran yang tak senonoh, kan, yang demikian. Okey. Dan satu lagi menarik yang mungkin perlu diberi perhatian berkenaan dengan isu ini. Had umur bersara 60 tahun adalah muktamad, ya. Kalau sebelum ni ada yang kata 62 tahun, 65 tahun, tetapi secara muktamadnya adalah 60 tahun. Kalau pun 65 tahun nak buat apa? Kadang datang, ya. Kadang tak lagi memberi impak kepada organisasi. Nak suruh ni ya, tak boleh. Kemudian ataupun ada datang sekadar duduk saja je buat apa, kan? Datang menjahit ke ataupun sampah ni tak memberi impak. Kecuali lah kalau betul-betul mungkin 60 tu bersara tapi lepas tu ada kontrak yang diperlukan kalau seorang tu yang profesional. Kena pi mata masih diperlukan. Okey, tengok kredibiliti dan juga kemampuan semasa. Dan sedikit daripada petikan daripada Perdana Menteri mengatakan bahawa had usia persaraan 60 tahun yang dilaksanakan di Malaysia ketika ini sudah cukup memadai dan tiada keperluan untuk ia dilanjutkan. Jadi inilah dia di paparan buku surat ataupun halaman ketiga di Berita Harian. Okey. Baik. Boleh saya teruskan di Harian Metro? Silakan. Okey, kita mulakan ini kalau tadi eksklusif di Berita Harian. Kali ini di Harian Metro juga ada satu pembongkaran eksklusif berkenaan dengan VIP tipu cukai di muka hadapan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menanggung kerugian puluhan juta ringgit setiap tahun akibat ketirisan kutipan hasil cukai jalan. Ia dipercayai ada kaitan dengan kegiatan pemilik kenderaan di Semenanjung yang memperbaharui cukai jalan di Sabah, Sarawak, Labuan dan Langkawi semata-mata untuk mendapatkan kadar jauh lebih rendah. Ini laporan dari Scott Haas Harian Metro. Dan boleh kita bacakan laporan penuh eksklusif di halaman kedua dan ketiga, dipaparkan juga berkenaan dengan kereta sini, cukai di sana. Menarik juga ni, kerajaan tangguh rugi RM50 juta golongan VIP, selebriti guna cukai Labuan untuk kenderaan mewah. Modus operandinya mudah, kita memperbaharui cukai jalan di kawasan-kawasan lain yang mempunyai beberapa kadar cukai yang lebih rendah berbanding kawasan yang kita duduki. Antaranya seperti di Langkawi, di Labuan. Sebagai contoh, kadar badan cukai jalan sebenar adalah RM54,502 untuk kereta mewah jenama Rolls Royce, namun sedikit sindiket menawarkan RM6,000 sahaja untuk membayar cukai jalan di Pulau Labuan. Bezanya berlipat kali ganda, kan? Dan ada juga turut dipamerkan satu jadual, iaitu kadar fee untuk lesen kenderaan motor LKM persendirian mengikut kapasiti kenderaan tersebut di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Memang ada sedikit perbezaan berbanding di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Antaranya adalah 1,001 hingga 1,200 cc di Semenanjung, 55,000. Di Sabah dan Sarawak, 44,000. Ada sedikit
pengecualian dan juga keistimewaan di sana. Jadi ini diambil kesempatan oleh sindiket-sindiket. Ya, yeah, banyak cerita tipu yang ini. Sabar ya yang Arif. Gelaran emosi sedikit ya. Hari ini ada cerita menipu juga. Itulah gelaran menipu, doktor menipu. Ha. Jadi apalah nak jadi kan. Okay, kita nak budak-budak yang jadi paksi kepada negara yang berseks suci, budak UPSR ni. Baik. UPSR dia yang menipu. UPSR. Starts today, laporan Amnesty. Di mana terdapat 8,076 pusat peperiksaan, termasuklah di Sabah Sarawak. Ya. Ada rakan sahabat saya, guru yang terpaksa kadang-kadang ada sampai situ, kena naik lagi baca empat roda, naik kan? Sampan. Kan? Mereka ini memang hebat. Jadi UPSR bermula hari ini dengan jumlahnya 445,641. Jadi biasalah kalau macam di sekolah yang ada Muslim, bersalam dengan guru, minta restu, minta berkat, baca doa semuanya. Sebab ini sangat penting. Ada yang mengambil 5, ada yang mengambil 7 mungkin, bagi Mandarin dan juga Tamil. Okey, itu suasananya. Sebab walaupun saya tengok kan zaman sekarang ni, walaupun umur 12 tapi nampak kebatangan, mungkin banyak pendedahan diberikan. Okey, ada anak ke UPSR ke? Tak ada? Belum lagi. Tak ada. Okey, juga menimbulkan sebenarnya banyak juga polemik ini tentang Gojek. Pernah naik? Tidak. Ha? Tak pernah? Bapak? Tidak. Tak pernah juga? Belum lagi. Oh ya. Okey, kabinet sering. Sering ya? Okay. Ya, sering ke sana. Kabinet dia to approve Gojek. Jadi kalau dilaksanakan apa, mungkin tak sesuai dilaksanakan, sebab apa? Isu apa? Okay, keselamatan juga. Okay, keselamatan. Kesesakan tapi adakah kita sampai tahap memerlukan itu? Sebab, sebab itulah mungkin perbezaannya antara di sini kita belum di tahap kesesakan lalu lintas yang begitu dahsyat sekali kan. Kan? Ya, okey. Jadi kabinet masih lagi dalam pertimbangan. Yang mana mengikut Menteri Mangkutan Anthony Lok, katanya masih diberikan rundingan untuk mengkaji secara mendalam sama ada dilaksanakan ataupun tidak. Dari segi kenderaan yang digunakan, nanti macam-macamlah implikasi yang akan wujud. Jadi kita doakan yang terbaik. Yeah. Kalaupun nak beri ruang pekerjaan, cari yang mungkin berimpak tinggilah. Ya, okay, yang sesuai. Okey. Baik. Itu juga nanti kita akan bincangkan berkenaan dengan pacuan dua roda ni kan, empat roda, tiga roda, semuanya sekarang ini macam-macam kenderaan sendiri pun dah boleh jadi sumber pendapatan. Betul. Kan, tapi hari ini kita akan mendekati antara individu-individu ini yang kerjanya menghantar barangan, makanan sebagainya, tetapi sejauh mana pengorbanan mereka ini kita lihat sekadar atas dasar saja ataupun di sebalik itu. Mana? Yang betul-betul menyedihkan. Menyedihkan? Saya tak, saya pernah terdetik sebelum ni. Saya kata alangkah bagusnya kalau kita dapat membuat sebuah dokumentari berkenaan dengan mereka. Okay. Kerana saya pernah melihat mereka ini dalam hujan pergi ke sebuah restoran, ambil pesanan, menunggu. Yeah. Lepas tu kemudian sambil tu melihat lagi. Jadi bila tak ada, mereka berkumpul di sebuah tempat di bawah jambatan dan sebagainya. Jadi sebenarnya bagaimana mereka berlumba kan, nak ambil masa dan sebagainya. Mungkin di sebalik cerita itu kita boleh melihat apakah sebenarnya cabaran mereka, pengorbanan mereka yang patut kita hargai lah. Bukannya macam lambat lagi makanan tak sampai, lapar. Betul. Dan kalau boleh santuni jangan pula kata. Jangan kita maki hamun. Sebab memang ada orang yang memang mudah ekspresi jiwa dia lah maki hamun. Ya. Kenapa lambat, kenapa tumpah, kenapa begitu dan begini. Tapi kalau boleh, kita hargai. Sebab kalau mereka ini sanggup sampai ke muka pintu, itu mungkin pengorbanan. Pribadi Encik macam mana? Kalau dulu menghantar adalah daripada syarikat makanan itu sendiri kan, disediakan. Tapi sekarang mereka ini pengantara saja. Dan saya, pengalaman pribadi saya memang setiap kali keluar dari rumah melihat tu, itu akan menzahirkan satu perasaan sebab seketika kan. Sudah pernah nampak seorang menangis. Hari ini Fitri luar biasa auranya. Sebab, dapat penting melihat luar dan dalam. Sebab semalam bersiaran, hari ini bersiaran, jadi luar biasa. Sebab ini antara mencetuskan idea. Yeah. Sebab penghantar makanan ni banyak membantu kehidupan saya sebenarnya. Betul. Saya faham kerana terlalu sibuk sekali. Bukan, sebab ketika isteri berpantang, penting. Ataupun ketika kita tinggal barang, ada je yang membantu. Baik. Okay. Kita simpan dalam cerita-cerita ini. Selepasnya kita akan lebih menyelusuri cerita berkenaan dengan penghantar makanan. Tapi sekarang kita nak kongsikan satu bingkisan berkenaan dengan trivia servis penghantaran di luar negara. Sudah menjadi tren masa kini, penggunaan servis penghantaran menjadi medium perantaraan dan rutin harian pengguna. Namun, teknologi mengubah perkhidmatan ini menjadi lebih efisien dari masa ke semasa. Pada November 2018, robot penghantar barang pertama di dunia dilancarkan di United Kingdom dan memulakan perkhidmatannya.
penduduk bandar akan menerima barang yang dihantar oleh robot ke pintu rumah masing-masing dengan bayaran yuran £7.99. Robot berukuran 55 cm lebar dan 70 cm panjang itu beroperasi menggunakan radar, GPS dan kamera 360 darjah. Begitu juga di negara China. Pada tahun 2014, servis penghantaran menggunakan kenderaan elektrik pacuan 3 roda sudah diperkenalkan. Menurut penduduk, ia adalah salah satu alternatif bagi menyelamatkan alam sekitar serta menjimatkan wang dan kos penghantaran. Manakala di Jepun, teknologi bukanlah suatu yang asing lagi. Robot juga menjadi medium penghantaran buat para pelanggan. Robot di sana menggunakan sensor dan peta bagi memudahkan pencarian serta penghantaran buat para pelanggan. Dengan adanya teknologi moden seperti ini, ia juga dapat menjimatkan masa dan tenaga. Bagaimana pula dengan Malaysia? Adakah sistem penghantaran di negara ini benar-benar efisien, selamat dan menguntungkan? Dengan adanya kaedah sistematik dari pihak syarikat dan sokongan kerajaan, tentunya khidmat penghantaran ini menjadikan Malaysia bakal standing dengan negara luar. Baik, biasanya kita melihat kalau di luar negara, antara filem-filem yang mereka perlihatkan, mesti ada antara watak penghantar makanan, kan? Seperti pizza dan sebagainya, kan? Baik, kita masih antara lagi fokus tentang penghantar makanan ini, bertembankan penerbit Teh Syuhaida. Memang pelanggan setia. Kita perkenalkan tiga individu yang menjadikan ini sebagai sumber rezeki. Ya. Ya. Dan unit yang ada antara mereka ini dah mempunyai kerja tetap. Tapi menjadikan penghantaran makanan sebagai kerja sambilan. Persoalannya. Kenapa tampil sedondon? Dah berjanji ya? Kenal kan antara kalian? Tidak. Oh, memang detik hati itu sangat ajaib. Eh. Baik, kita perkenalkan Muhammad Hairul Izhari Misran. Merupakan penjawab awan dan juga penghantar makanan. Ya, yes, saya. Okey. Kemudian kita ada Amirul Syakir yang merupakan lepasan siswazah kejuruteraan penyelenggaraan pesawat. Ya. Okey, nanti saya akan terbang. Dan juga Faridah Muhammad Hanafiah, merupakan penjawab awam dan juga penghantar makanan wanita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow, kali ini. Apa simbolik biru ni? Yang pertama ialah perpaduan, okey. Yang kedua apa? Soal jawab ni. Apa? Yang kedua, kamu memang tak pasti. Datang-datang tengok semua dah biru. Semua dah biru dah. Baik. Itu saja. Kita nak tanya dulu Izhari. Izhari dah ada kerja tetap. Ya, betul. Tapi sejak bila melakukan kerja untuk sebagai penghantar makanan? Saya menjadi penghantar makanan sejak 3 tahun lepas. Sebelum ni. 3 tahun? 3 tahun lepas. Tapi masa tu belum ada sistem yang ni kan? Ada. Tapi ada tidak meluas. Tak meluas lagi. Masa tu ada satu company buat. Lepas tu apabila dia buat, maka yang lain tu maka wujudlah company-company yang sedia ada sekarang ni. Jadi kat situ ada persaingan lah. Itu saja. Okay. 3 tahun. Manakala Syakir. Daripada kejuruteraan pesawat ya. Kepada sajian. Ya, dah, boleh memang dah habis belajar? Dah habis belajar. Okay. Mana boleh bermula? Mulanya sebab sekarang memang susah nak dapat kerja. Jadi lepas habis belajar tu daripada saya menunggu je, tak ada buat apa-apa kan. Jadi saya ambil keputusan buat ni lah. Kenapa pilih makanan bidang ini? Sebelum ni saya dah pernah pergi try jadi promoter dekat mall. Tapi ramai tak nak ambil. Sebab apa? Sebab dia cakap macam overqualified lah. Dia nak yang kerja lama. Jadi yang ni je yang senang nak masuk. Kalian untuk keluar. Untuk keluar tu tinggi. Okey. Baik, ini dia Faridah, penghantar makanan wanita juga. Juga siapa Faridah ni ya? Juga ada pekerja tetap dah, pekerja tetap dah. Tapi macam mana boleh? Sebab kita kira wanita ni macam takut juga naik motor dan sebagainya, keselamatan semua. Macam mana? Suka naik motor. Oh, memang suka naik motor. Dah berapa tahun dah buat kerja ni? 3 tahun dah. 3 tahun. Oh, sama tahun juga. Maknanya kalian berdua antara yang tak awal juga sebagai penghantar makanan? Ada yang lagi awal. Ada yang lagi awal. Tapi macam mana Faridah rasa bahawa... Faridah. Oh, okey. Nanti sebut Fariha. Bukanlah. Oh, okey. Bagaimana melihat bahawa peluang ini wanita pun boleh lakukan? Dia atas dirilah. Kalau berani, ada wanita yang tak berani atas jalan. Cik Faridah ni jadi macam mana? Oh, saya boleh je lah. Kereta boleh, motor boleh. Macam tu lah. Memang suka travel lah?
Okey. Baik, yang mana yang paling mencabar? Trafik ke, masa ke ataupun situasi pelanggan? Apa yang paling mencabar? Adanya tiga-tiga so. Ya, yang paling pernah yang paling diingati yang mana kalau Farida? Cabaran yang cabaran. Hmm. Kena kerja anjing tu adalah cabaran. Okey. Oh. Kalau saya macam trafik lah. Sebab kita bawa motor jaga-jaga pun kadang-kadang orang tu yang tapi tak pernah berlaku insiden apa-apa. Ah, tak pernah lah. Hampir tu ada. Hampir. Okey. Kalau saya cabaran tu apabila sistem down. Tu agak cabaran. Ha, bila sistem down masa kita takkan dapat order dan juga pelanggan juga takkan dapat order. Okey, dalam masa sehari sebenarnya kalian perlu dapatkan berapa? Ada target tak? Dalam sehari tu kena ada berapa order? Terserah pada diri sendiri sebenarnya. Okay. Kalau dari segi target, sebenarnya company tak tetapkan apa-apa target. Kita yang akan tentukan sama ada kita nak jalan ataupun nak berhenti. Macam tu. Ada yang komen kadang cara pembawaan tu agak bahaya. Cilok sana, cilok sini. Sebab saya juga beberapa kali macam bertembung dengan dari arah bertentangan. Apa nasihat kepada orang lama yang dalam bidang? Nasihat kalau nasihat saya sebagai kepada penghantar-penghantar baru yang suka melalui jalan bertentangan, biar lambat janji selamat. Sebab kita terlalu kejarkan order pun tak guna juga sekiranya berlaku apa-apa kemalangan pada kita. Sebaik-baik kita nak mencari rezeki yang halal, apa yang berlaku lepas tu ialah kita tersadai dekat hospital. Yeah. Itu yang masalahnya. Okay, saya nak tanya juga bagaimana masa yang diberikan kepada kalian untuk lengkapkan penghantaran tu? Masa? Macam kalau masa biasa standard kebiasaan dia lah 15 minit untuk pick up. Okay. Kemudian 5 minit untuk hantar. Maksudnya 15 minit tu kedai nak kena sediakan order tu semua, kita pergi pick up. Kemudian 5 minit untuk kita hantar. Maksudnya 20 minit lah. 20 minit. Kenapa kerja di hari raya ke hari yang cuti? Hari raya kedua macam tu kenal lah. Ya. Raya pertama tak ada lah. Tak boleh. Kita nak dengarkan dahulu pendapat sebahagian daripada rakyat Malaysia berkenaan dengan pekerjaan ini, penghantar makanan. Ada saya setujulah untuk kemudahan kita sendiri yang malas kadang-kadang nak keluar, order je GrabFood sekarang. Saya pun agak orang kata pelanggan yang tetap jugalah dengan delivery makanan ni. Sebab disebabkan kekangan masa dan waktu kerja yang agak sibuk sekarang ni, delivery makanan ni sangat bantulah. Macam kita tak payah keluar. Bagus lah sebab dia mudahkan kerja orang. Then kalau delivery ni pun boleh jimat masa semualah. Macam saya sendiri, personally, saya tak ada bawa kereta. So, sometimes kalau kita kat rumah, kita nak beli makanan, tak boleh nak keluar. So, I think free delivery yang membantu kita sekarang ni. Kan? Berdasarkan pengalaman saya, setakat ni memang tak ada masalah lah. Selamat je. Sampai dengan elok, sedap. Selamat 100% dengan kondisi yang baik. Setakat ni so far okey lah. Setakat ni so far delivery semua tu bagus lagi lah. Setakat ni okey. So far I guna delivery, barang I semua okey je. Maknanya tak pernah lagi I dapat macam rosak ke apa ke. So okey je. Semua is good lah actually. Delivery food is good. Itu okay. Semua pendapat mereka yang pernah menggunakan perkhidmatan penghantar makanan. Ada ustaz yang kongsikan katanya semasa on the way nak hantar tu niatkan sedekah waktu ataupun sedekah diri untuk memudahkan orang lain. Moga perjalanan tu adalah satu rezeki lah kan. Okey. Amirul Shakir, bila awak baru saja habis belajar di universiti kan. Kalau tengokkan kursus yang ambil bidang tu pun agak mantap juga, hebat juga. Bila gerakan pesawat. Tapi bagaimana penerimaan keluarga ataupun orang sekeliling melihat Amirul memilih pekerjaan ini? Cabaran persepsi orang. Kalau macam keluarga tu, masa saya first mula-mula habis belajar tu, dia orang suruh duduk kampung dulu. Okay. Tunggu ada panggilan interview ataupun dapat offer kerja baru datang ke KL. Tapi saya fikir sebab ialah duduk kampung tak ada kerja, susah nak cari kerja kat kampung kan. Saya fikir inilah cara mudah, datang KL dulu cari kerja, sambil-sambil tu cari kerja tetap. Sambil tunggu. Tapi mereka tak kisahlah tahu awak kerja sebagai penghantar makanan. Oh, tak, dia orang okey. 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 Macam ibu ke macam mana? Ibu. Berapa orang ada dah? Tiga.
Wow. Ke sebab suami pernah tetapkan target lepas dapat nombor 3 ni kena berhenti? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Reaksi suami bagaimana? Bagi sokongan lah. Ya. Apa yang dia buat untuk memastikan stamina, fokus itu? Sebab melibatkan kenderaan kan, bekerja rasa sini. Dah memang dah biasa terlibat dengan aktiviti lasak? Dah biasa dah. Aktiviti lasak ni. Macam kalian kan, Farida dan juga Ezra kan memang dah ada kerja tetap. Waktu bila yang kalian akan ni? Kalau macam saya, saya akan buat pada hari waktu Sabtu, Ahad dan juga cuti umum. Macam tu. Jadi Sabtu, Ahad dan cuti umum saya akan jalan lah. Okay. Dan sekiranya ada masa terluang, saya akan jalan pada selepas waktu bekerja. Waktu bila puncak dapat banyak pendapatan? Puncak bermaksud macam mana? Paling banyak lah. Peak hour, time biasanya time lunch dengan time dinner lah. Di antara pukul 11 sampai 2 dan juga 6 sampai 9. Itulah dia punya peak hour untuk order lah, kebanyakannya. Okay. Jadi kalau sehari lebih kurang berapa jam? 10 jam? Di tugasan? Kalau saya, lebih kurang. Kalau rekan-rekan 10. Saya tak pasti. 10 jam? Ya, betul. Saya lebih kurang dalam 13 jam. 13 jam? 13, 14. Okay. Macam saya bekerja shift. Jadi saya tengok shift. Oh, maknanya, tapi maknanya Farida sehari itu bekerja penuh lah. Maknanya. Kalau shift pagi, Kalau shift pagi, saya buat petang lah. Ini maksudnya purata bersih boleh dapat berapa? Kalau mungkin inspirasi untuk yang nak purata bersih anggaran. Anggaran tu kalau nak cakap lepaslah. Sambil-sambil dia bincang, ada persembahan. Kita ada kena fikir-fikirkan nak jawab ke tidak. Kita lihat persembahan mereka. Lagu apa lepas ni? Okey. West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life's old there, older than the trees, younger than the mountain, growing like a breeze. Country road, take me home to the bay. Terima kasih, Aurora Basker. Ini kita perkenalkan dari awal pagi tadi. Kesemuanya telah pun datang bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Mungkin kita boleh mulakan dengan kita kenalkan satu persatu. Namanya siapa? Oh, okey. Nama saya Wahyu. Wahyu? Ya, yeah, ya. Yeah. Oh, okey. Ini? Nama saya Muhammad Amin. Okey, Muhammad Amin. Seterusnya? Nama saya Uzaid. Zaid dan? Saya Azmi. Azmi. Dan berapa lama dah ditubuhkan Aurora Basker ni? Dan kebiasaannya bermain di mana? Kita Aurora Basket ini dah ditubuhkan hampir 4 tahun. Dan kita bermain di sekitar Putrajaya. Okey. Dan juga area di situlah. Di kawasan sinilah. Yep. Oh, okey. Dan sebelum ini pun pernah bersama dengan kita di Sembang Sahur kan? Betul. Jadi itu mungkin antara pengenalan sedikitlah. Tapi kita sebenarnya ada tujuan bahawa mereka ini kenalah dengan topik kita. Betul. Pada pagi ini, selain daripada menghiburkan kita berbasking, kabarnya kalian juga ada antara kalian Amir sendiri pun antara yang melakukan servis-servis penghantaran ni kan. Mungkin yes, kalau nak ceritakan sedikit yang dilakukan. Okey, macam kita orang macam saya sendiri dengan kita saya panggil team lah. Kalau kita orang tak basking, selalunya kita orang akan buat servis delivery lah. Maknanya kita akan buat supply delivery lah. Okey, bersama-sama. Yes, kita akan bergerak satu team lah. Okey. Sebab mula-mulanya kita orang tak expect yang kita orang boleh bergerak secara sampai ke ke hari ni, tapi sebabkan bila kita perform, kadang-kadang orang nak minta surprise apa semua tu. Okey. Lepas tu sambil-sambil tu kita selitkan, kita bawa gift, kita bawa apa. Okey. So dan benda tu terus
bawa kita ke hari. Oh, dia kira dia datang sekali lah. Dia datang sekali. Bukan awal bismillah sob sekali. Bukanlah rancang maksudnya. Tak rancang benda buat tu. Penghantaran ataupun kejutan ni. Ha. Okey. Bila buat kejutan, contohlah antara permintaan-permintaan dari pelanggan, sebab kalian terkenal dengan busking, menyanyi ya, semua betul. Kan. Apa permintaan-permintaan pelanggan sebab dah ada package ni? Menghantar sekali, buat kejutan sekali, menyanyi sekali ke, macam mana ke? Betul. Macam selalunya kita akan buat, selalunya owner akan telefon kita lah, klien kan. Klien akan telefon kita, cakap dia nak buat surprise untuk wife dia ke, birthday. Lepas tu nanti dia akan set lah masa, bila, dan nanti kita yang akan bagi advice dekat dia. Okay. Macam mana, dan flow dia tu kita akan advice juga. Bagi sekali. Sebab kadang-kadang. Surprise ada plan orang, tu lah. Yes. Kadang-kadang ada orang nak buat surprise, tapi dia macam, dia tak tahu macam mana kan. Tapi kita advice kat situ pun dah servis kita dah bagilah. Okey, bagi dia surprise tu macam surprise lah kot. Surprise awak buat jalan cerita sekali lah. Ya, betul. Dan mungkin sebab kita tahulah delivery ataupun surprise dari sudut hadiah-hadiah ni, kreativitinya kebiasaannya di kalangan wanita kan. Ni empat-empat ni teruna ni. Jadi idea siapa ni? Hasil tangan siapa ni? Hasil tangan daripada Zaid sendirilah. Zaid eh? Yep. Sebab dia pun akan bantu juga dari segi kreatifnya tu, Zaid akan buat. Memang muka nampak kreatif. Yeah. Yang lagi tiga orang ni. Turut je. Tak bukan turut, tapi dia akan pergi hantar lah. Tapi sambil bawa tu sambil menyanyi lah. Sambil menyanyi. Zaid mungkin boleh tunjuk sikit Zaid macam mana awak menyanyi sambil bawa barang tu. Bagi love song lah. Love song lah, come on lah Zaid. Biasanya lah yang selalu ni. I found the love. Macam tu sambil jalan lah. Sekali je? Sekali je lah. Itu lagu kita kahwin memang tu. Memang usaha dia bayar. Biasanya dia nyanyi. Okay, baik. Kita akan lebih bersama dengan kalian lah sebab ya, dia sekarang dah jadi macam rutin kan, kita melakukan beberapa kerja dalam satu masa, dan ini juga sebenarnya boleh mengasah bakat masing-masing kan, dan melakukan betul, sesuatu betul. Dalam kehidupan, bukan saja kehidupan kita tapi kehidupan orang lain. Teruskan kalian, kita tak boleh lepaskan lagi, akan bersama dengan kita sepanjang siaran ini betul. Dan kita nak menterihat seketika di Malaysia hari ini, jangan ke mana-mana. Okey, masih bertemankan dua pria pagi ini di MHI dan kami nak berkongsi. Ini berkenaan dengan Jom Masuk TV. Kali ini singgah ke Kota Kinabalu pada 5 September 2019 ini, bermula pada jam 2 petang. Dan antara yang boleh menarik untuk kita kongsikan, ingin kembangkan perniagaan anda, kami di Media Premier TV Network boleh membantu anda melalui seminar Jom Masuk TV. Anda berpeluang untuk mempelajari teknik pengiklanan TV oleh CEO kami, Encik Johan Ishak. Dan terhad kepada 50 syarikat pertama dan ruang terhad. Dan untuk maklumat lanjut, boleh hubungi di 019-241-6410 dan 0376213322 ataupun email ke jommasuktv@mediaprima.com.my. Okay. Jadi kenapa perlu masuk TV? Untuk mengembangkan perniagaan lah. Memberi kesedaran kepada orang. Memang ada medan promosi lain, tapi TV ni prestijnya berbeza dan capaiannya sangat menyeluruh ke seantero dunia. Kredibiliti pun akan terus dipercayai dan meningkatlah. Seperti tiga tetamu kita pada pagi ini. Saya lepas ni orang mesti percayalah. Pasukan gelombang biru ya, kita panggil. Okey, baik. Macam uniform ya. Ni memang nampak macam baju pelajar kejuruteraan kan? Dia tular di laman sosial. Betul. Kita apa itu cerita lain. Okey, ada tak tetapkan target sampai umur sekian? Okey, akan berhenti. Saya. Kalau saya ada. Saya target umur lebih kurang dalam 3-4 tahun lagi. Lepas tu berhenti, kemudian kita buat satu real business lah. So sekarang ni kita masih bekerja dengan syarikat ataupun walaupun kita freelance tapi kita bekerja dengan orang. So after this saya target planning saya memang buat real business tu saja. Okey, saya nak tanya perlu tak ataupun tidak kalau pelanggan order lebih kemudian bagi kepada pemandu tu? Itu perlu tak perlu terpulang kepada pelanggan lah. Kalau awak perlukan. Kadang-kadang nak tanya, kadang-kadang tak tentu bazir ke ataupun tak perlu ke macam mana? Kalau macam kita orang, kalau ada bagi terima je lah. Okey. Macam Farida, saya suka melihat yang belakang ni awak ke? Macam mana timbul, apa sebenarnya tujuan melakukan video-video sebegini, untuk memberi kesedaran ke atau bagaimana, hanya berkongsi perjalanan saja ke? Berkongsi perjalanan saja. Untuk seronoklah, rasa seronoklah muka kerja. Tempat yang kata dalam taman, bukan kat jalan raya. Ya. Pernah lencun tak
kalian? Biasa. Sebagai daripada dia. Ya, betul. Okey, dari segi maksudnya lain, tadi dikejar oleh haiwan. Okay. Apa lagi yang mungkin kesukaran untuk akses ke sebuah bangunan yang mungkin kawasan yang prestij? Rony kan tular juga kan? Yang mana macam dipermainkan sebab dari sini ke situ untuk dapat. Dengan kawalan keselamatan. Pernah-pernah melalui pengalaman sebegitu? Kalau pengawalan keselamatan tu biasalah. Mak kata host apa tempat-tempat berprestij tu memang ada masalah sikit untuk kita masuk, untuk kita akses sebab ada banyak persoalan yang dia akan tanya. Betul, buang masa kita juga kan. Kita nak cepat. Okey. Baik, kalian ada dua pekerjaan kan? Pastinya siang malam untuk cari rezeki. Apa tak rasa macam yalah terpaksa tinggalkan anak dan sebagainya? Masa tu sangat penting ya. Kadang-kadang mungkin dah keluar gelap, balik pun gelap kan? Betul, betul. Tadi betul. Sampai 13 jam kan melakukan kerja ni. Jadi macam mana pembahagian masa tu? Yang kahwin dah ada orang kan? Macam dua je. Dua je. Okey, okey. Yang tengah belum lah. Okay. Macam mana dengan keluarga? Kalau yang pertama, kita kena deal dengan kita punya wife dan juga anak. Kita kena cerita apa situasi sebenar kita. Yang kita bekerja untuk membantu keluarga dan juga untuk anak-anak. Contoh kata kita berjanji sesuatu dengan anak kita untuk belikan sesuatu. Yeah. Jadi ayah terpaksa kerja untuk kita belikan apa yang dia nak. Yang dia nak. So dia akan faham. Alhamdulillah. Yes. Berida? Sama je lah macam tu. mereka merungut ke? Ya? Ada juga merungut. Okay. Dia kata, Umi nasib kerja je. Okay. Yalah, Umi nasib duit, nanti duduk kita ni kerja lah. Cakap macam tu lah bagi diorang. Motivasi. Okay. Ya, betul. Baik, si bujang, inilah masa ya. Apa lagi idea yang mungkin anda dapat ketika dalam tugasan? Mungkin bertemu orang tertentu ke yang yalah, memberi inspirasi ke mana? Okay. Oh, bila kita buat benda ni, kita jumpa ramai orang kan? Okay. Jadi, macam-macam lah. Ada yang dekat surau. Kerana saya pernah pergi hantar dekat surau. Okay. Oh, pesanannya ke surau? Ke surau. Jadi? Dapat kat surau rupanya yang orang besar-besar lah tengah buat meeting kat surau. Okey. Oh, jadi sambil tu nak makan, order melalui kalian. Saya pernah melihat satu pesanan yang terlampau banyak tau. Dengan pesanan pengantaran sebegini. Pernah tak kalian mendapat pesanan yang banyak sampai tak boleh nak bawa? Menggunakan bag yang biasa ada. Kalau ada. Dapat yang banyak tu kita orang split lah. Oh, berkongsi lah. Berkongsi rezeki. Order tu kita split bagi member sikit separuh. Okey. Okey tu dia. Jadi sampai bila? Ada perancangan tak? Apa? Sampai bila? Itu lagu. Mungkin saya dapat kerja yang sesuai. Dapat kerja yang sesuai. Okay. Tak adalah berhenti terus. Maksudnya kalau ada masa free tu buatlah. Sebab ini semua pendapatan juga kan. Semua. Satu kepuasan ketika anda sebagai bekas graduan kan dalam bidang yang berbeza yang dapat melakukan kerja ni, apa kepuasan? Mula-mula memanglah mungkin rasa mungkin terpaksa sebab demi rezeki. Lama dia rasa macam rider ni dia macam enjoy lah kerja. Enjoy. Enjoy dia tak stres sangat. Bila stres bila orang kata order tu lambat. Okay. Tu jadi stres lah. Tapi bila nak dapat order tu seronok ada. Macam maksudnya enjoy. Maksudnya order dari pelanggan. Dari kedai kedai tidak. Menunggu bila lambat tu jadi tak enjoy dah lah. Kena enjoy gambar tu di persiapan di kedai tu. Ini gambar yang saya cakap tadi tu. Dia cuki sebenarnya, cuki. Saya perasan di media sosial. Kalau kita baca dia lah, 5 tahun aku ambil masa dan habiskan degree aircraft engineering ni. Alhamdulillah sekarang berjaya bergelar food distribution engineer. Kita dapat juga jadi engineer walaupun dari bidang sikit. Dan dia ada gambar dua-dua tu, satu di depan pesawat, satu di depan motosikal yang digunakan. Tak ada perancangan nak buat restoran pesawat ke? Restoran pesawat ada. Saya ini mendapat belasan ribu retweet juga kan dan juga likes mention. Dan bila sebab saya baca setiap reply, jadi ramai juga yang berkongsi kisah yang hampir sama macam awak kan. Apa inspirasi yang awak dapat daripada mungkin tweet ni hanya nak berkongsi saja. Daripada reply-reply tu apa yang awak dapat simpulkan? Maksudnya kita apa ni tak boleh memilih sangatlah. Maksudnya yang mana ada depan mata ambil semua. Kita kena cari peluang, maksudnya jangan buang masa. Usaha ni awak bujang, masih muda, kuat, jadi tak pernah ambil cuti lah? Hari-hari kerja? Hari-hari kerja. Okey, Alhamdulillah. Okey, ini salah satu daripada cabang yang layak tu penghantaran makanan. Kita nak berkongsi satu demo berkenaan dengan juga rezeki penghantaran ni. Tadi Amin cakap berkenaan dengan surprise kan, kejutan kan? Itulah dia, saya sukakan kejutan. Host kita pun memang sukakan kejutan. Okey. Kita bersama dengan Fariha, silakan.
Baik, terima kasih Hanif dan juga Fetri. Saya terpaksa mengintai di celah belon untuk melihat wajah kalian. Ya. Baik, bersama saya sini, Muhammad Amir bin Syari, merupakan pemilik Belon Viral dan juga pembantunya Norliza Suhandi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih kerana menghadiahkan kami kesemuanya ini. Sama-sama. Baik, bila kita tahu sebab nak buat kejutan kepada seseorang ini memerlukan masa pengorbanan, kan? Ya. Kadang-kadang bila kita terikat dengan rutin harian ini memang kekangan masa itulah sebenarnya. Jadi macam mana yang membuatkan kalian ada idea bahawa apa kata kita buka perniagaan yang membuat kejutan kepada orang ramai. Okay. Sebelum tu saya ada kejutan. Ini ada hadiah. Hanif. Okay. Siapa perasaan kat situ? Perasaan sangat dihargai, ya Allah. Kan? Saya tahu okay, Hanif itu, akan mencubi saya. Itu ada message kita. Itu ada mesej kita. Okey, kita nak bagi hadiah supaya orang tu timbul emosi yang sangat dahsyat. Okey. So kita start kita nak cerita pasal belum viral ni. Okey, dia dah viral lah sekarang. Itu kita dah baru setahun. Belum viral ni betul-betul kita start pasal belon ni 2017. Oh, 2017. Dah 3 tahun. Oh. Baik. Kalau kita lihat ini antara keunikannya, sebab mesti orang akan terfikir, kan? Kalian akan terfikir macam mana dia masukkan belon kecil tu dalam belon besar? Senang je. Okey, kita guna magic. Nanti kita masukkan. Tak, saya tipu je. Sebenarnya. Okey, kejutan okay, juga. Dia ada teknik dia. Kejutan juga. Okey, dia ada teknik dia masukkan belon tu. Okey, boleh kita sambil-sambil kita berbual, boleh. Mungkin okey, ini kita dah siapkan. Norliza boleh tunjukkan. Ini design baru kita orang. Okey, daripada biasa belon bulat macam ni ya. Okey. Sekarang design baru kita macam ni. Ini kalau dia unik. Itu tapi dia ada belon juga dalam ni. Tapi dia tak bentuk belon selalu bulat, kan? Dia bentuk macam ni. Baik, so kita masukkan dalam ni. Kita nampak dia tak bulat lah. Tapi macam mana nak masukkan? Ada teknik dia. Oh, tak boleh tunjuklah. Boleh tapi tak. Dia tak ada setting dekat sini. Baik. Jadi bila melihat, maknanya kalian bila dah siap ni, kalian yang hantar ke ataupun turut menggunakan penghantar? Saya nak cerita kita orang start macam mana. Okey, kita orang start dulu kita orang dua orang je. Kita orang mula-mula kita orang minat dengan dekor belon je. So dekor belon ni selalunya untuk majlis birthday, hari jadi, kan, wedding. So majlis-majlis ni hanya untuk weekend je. Baik. Jadi job tu kurang. Job tu kurang, jadi kita fikir, kan, fikirkan apa ni, kita dah start fikir macam mana kita nak buat belon ni hari-hari orang beli, bukan weekend je. Jadi timbullah idea kita hari-hari kita buat perkhidmatan nilah. Jadi yang hantarnya kalian sendiri ke ataupun? Ya, betul, kita sendiri. Dulu saya yang ambil order, saya yang buat belon, saya yang hantar belon. Wow. Jadi Tuhan tu dah bagi rezeki dekat kita, kita kena share. Sekarang ada berapa orang dah pembantu? Kita ada 10 orang. 10 orang? Staff. 5 orang delivery, 5 orang production belon. Baik. Bila kalian sendiri yang buat dan menghantarnya kepada pelanggan tu, kan? Jadi kalianlah sebenarnya merupakan saksi utama melihat bagaimana reaksi kejutan itu. Jadi bagaimana kepuasannya di situ? Ya. Okey, mission kita bagi tahu dekat delivery guy kita. Okey, sebelum tu Fariha agak-agak kita orang delivery ni naik apa? Kereta ke? Kereta lah. Kita orang naik motor. Kenapa? Kita orang ada custom bag sebab kita orang masa kita orang naik kereta, kita orang dapat banyak komplain lambat. Lambat sampai ofis dah tutup, orang tu dah balik. Habis tak rosak? Tak. Itu kepakaran kita. Okey, kita hantar naik motor setiap belon. Okey. So mana tadi? Mana? yang ni. Okey. Okey, so Kita naik motor. So dia cepat pantas servis tu. Baik. Masa berapa lama kena target sampai? Setengah jam. Kena sampai orang. Kalau terlebih macam mana? Terlebih selalu kita ada bagi dia. Adalah. Baik. Dari segi kreativiti, sebab tadi kata ada 10 orang, kan? Adakah kreativiti ini setiap 10 orang tu bebas untuk memberikan idea masing-masing ataupun kalian memang dah ada standardize? Okey, perlu ikut ni dan sebagainya. Okey, balik tadi delivery-nya tadi, kita ada mission yang delivery guy yang tadi. Okey, dia kena hantar belon tu. Mission dia
penerima yang kena, kita kena surprise yang penerima betul-betul. Kita nak pass kat orang wakilkan ke tak ada. Kita kena surprise yang betul-betul. Jadi ada tiga pihak gembira kat situ. Yang order, dia order kat kita. Kita gembira sebab dia order kat kita. Lepas tu kita bagi dekat penerima, penerima gembira. Lepas tu kita hasil itu kita tangkap gambar. Lepas tu yang order tu gembira. So ada tiga sekitar, ada tiga pihak gembira. Mission dia kena semua orang happy kat situ. Kita melihat bagaimana ini antara idea kalian lah. Tapi kita tahu viral ni banyak juga yang orang buat design macam ni. Macam hot balloons dan sebagainya kan. Macam boleh terbang lah. Semua tak ada ni pemberatnya lah kan. Okey, adakah ini sahaja yang kalian idea yang ada, konsepnya ada ataupun pelbagai? Kita sekarang specialist kat untuk ni lah. Untuk ni saja. So sekejap lagi kita akan tunjuk bunga pula. Macam mana ni coklat. So kenapa coklat? Sebab selalunya orang office ni busy. So busy, diorang yang order ni pun orang-orang yang busy. Untuk orang yang busy juga. So kita buat surprise, so orang-orang office lah yang busy tu. So jadi berapa lama sebenarnya kita boleh order macam hari ni? Katalah esok birthday boleh ke? Seeloknya sehari sebelum. Sehari tapi sebelum kebanyakannya orang ni kita ni kadang-kadang bukan lupa, dia tak ingat. Hari ni nak order. Kita tak ingat birthday dia hari ni. Jadi nak ada order hari ni hantar. Baik. Nak tanya, Cik Baskes di sana. Hello. Cik, pernah dapat ke kejutan sebegini? Siapa pernah? Oh, girlfriend bagi eh. Wahyu. Oh, girlfriend bagi. Kena mengaku saya langsung tak mengaku nanti balik. Baik, kita dah berehat seketika. Nanti kita saksikan bagaimana nanti sentuhan mereka ini memperlihatkannya. Jadi kita nak mendengar dulu sedikit hiburan daripada Aurora Basket. Silakan. Abang beca di tengah jalan. Cari muatan untuk mencari makan. Putar kaki mengayuh. Pergi jauh keringat pun lalu jatuh. Abang beca di tengah jalan. Cari muatan untuk mencari makan. Putar kaki mengayuh. Pergi jauh keringat pun lalu jatuh. Dari pagi hingga matahari terbenam. Barat, timur, selatan serta utara. Hujan panas tak pernah menyinggahinya. Abang beca di tengah jalan. Cari muatan untuk mencari makan. Putar kaki mengayuh. Pergi jauh keringat pun lalu jatuh. Terus menghiburkan kita. Lepas ni mungkin kita nak minta diorang buat kejutan untuk kita pula lah, kan? Ada penonton setia Malaysia yang namanya Kit minta lagu Despacito daripada dia. Boleh ya? Okey. Oi, ada ke? Ada. Dahsyat. Okey, habislah awak kejutan. Okey. Baik. Ke Karin berbakat juga menyanyi? Tak ada. Mana tahu kan depan ni boleh menyerlah. Tak ada. Okey, kita nak kongsikan satu hebahan ini. KWSP mengajak golongan bekerja sendiri untuk daftar AI saraan dan nikmati manfaat jangka panjang. Jumpa kami di Carnival Jom Heboh bertempat di Stadium Likas pada 7-8 September atau layari www.kwsp.gov.my. Datang ramai-ramai, boleh jumpa dengan Fariha On yang akan berada di sana. Ya, di Sabah bah. Okey, orang Sabah ni memang peramah, aktif, supporting. Kalau macam di Sabah kan, tak payah-payah, tak susah nak cari orang yang nyanyi. Di mana panggil di sana? Je, siapa? Semua berbakat. Silakan, saya ke? Bukan. Kepada mereka, kalian bertiga lah. Pernah tak melalui satu pengalaman bawa makanan
kemalangan ke, tertumpah ke dan sebagainya. Betul juga tu. Kalau macam tertumpah tu biasa je lah. Okay. Tak ada biasa, maksudnya benda kena tu tak ada. Tak ada. Benda tu normal kalau tertumpah. Okay. Tapi kalau macam kemalangan ni saya sendiri tak pernah lah. Belum lagi lah. Jangan belum lagi. Okey. tak ada lah maksudnya betul. Aaron? Kalau saya tertumpah tu ada, tapi alhamdulillah lah kita bercakap dengan customer betul-betul yang kita ni sekarang jalan kita pun tak bercantik, banyak yang bumping dan kan. Dia pun tahu lah jalan ke rumah dia. Ya betul. Kan. Jadi kita cakap dengan dia, saya dah bawa yang terbaik. Paling slow saya nama bawa. Nama pun tersikar kan? Okay, kita nak tatang julang. Sabar. Dia pula yang marah. Farida? Sama juga lah. Kita cakap dengan customer elok-elok. Kita pun dah bawa, letak dalam baku pun dah elok dah. Dia nak tumpah juga macam mana. Ada ke polisi sekiranya jatuh ke, kita minta elak lah ya, tertumpah ke atau rosak ke, siapa yang akan tanggung atau bagaimana, ikut budi bicara pelanggan ke? Makanan. Makanan biasanya kalau macam ni berlaku, kalau saya akan cakap dia, okay, anything you can complain to customer service. Okay. Saya as a third party just menghantar sahaja, sekiranya apa-apa yang tak puas hati, complain to office. So, office yang akan contact kita bertanya apa benda masalah yang sebenarnya. Yeah. Macam cuba tu. Cuba dia jumpa artis mana, dia hantar makanan. Siapa? Kejutan tu dia jugalah. Sebab dia sampai terjatuh laki makanan tu. Laki ke perempuan? Perempuan lah, kena terjatuh makanan. Saya nak jawab, boleh saya nak jawab? Tak boleh. Cuba tukar dulu. Fazura. Tak, artis bukan Melayu. Yang general disipakan sangat soalan awak ni. Saya jentik dengan awak. Berkaitan dengan polis. Penyanyi. Berkaitan dengan polis. Penyanyi. Polis? Semua sudah. Macam tu. Elizabeth Tan. Betul ke? Ya, betul. So, ambil selfie lah sempat. Ya. Sempat. Itu seakan-akan je kot awak. Itu? Okay. You lah awak. Okay. Bukan, betul-betul. Cuki-cuki nak jumpa siapa? Cuki. Belum lagi jumpa? Belum lagi. Nanti saya order lah awak jumpa saya je lah. Okey, nanti ada pengalaman manis. Ada tak yang lebih manis daripada itu? Dapat tips lah, manis lah juga. Dapat tips manis juga. Saya rasa ini dah manis ni. Okay. Takkan nak lebih manis lagi lah. Isteri tahu lah jumpa Elizabeth Tan. Tahu. Hanif, jangan bakar. Itu yang penting. Sebab dia tadi senyum bila sebut nama Elizabeth Tan ni. Okey, apa mungkin dari segi kenderaan yang dia pakai supaya sentiasa berprestasi tinggi? Motor. Kena setiap tengok mileage lah. Kita kena check enjin macam mana, minyak hitam kena jaga. Ada peraturan nak hias motosikal nak ke hias? Nampak? Tak ada kot, biasa je. Biasa. Nak pergi buat kerja je pun, rezeki je pun. Nak nampak lebih berkeyakinan. Tapi macam kalian, motosikal tu memang dah ada ataupun beli baru untuk melakukan pekerjaan ni? Memang dah ada. Kebanyakannya memang dah ada. Menggunakan yang sedia ada saja, ya, sebab ada juga yang mendapatkan yang baru untuk melakukan pekerjaan sebegini kan? Betul. Biasanya yang mendapatkan yang baru tu dia sedia ada. Okay. Tapi dia tak confident dengan motor yang dia sedia ada, so dia ambil yang baru untuk meyakinkan dia untuk buat penghantaran. Sebab kita tak nak tiba-tiba tengah jalan kan, tiba-tiba breakdown. So bila breakdown, dia akan melibatkan dua pihak. Pihak kita dan juga pihak penerima lah. Penerima akan tanya kenapa lambatnya apa benda. Dia tak nak terima yang motor kita ni rosak apa benda semua kan. Yeah. As a customer dia mesti cakap, once you get this job, you mesti buat yang terbaik itu saja. Apa mungkin senaman latihan yang dibuat untuk kekal jergas? Kadang-kadang 13 jam kan? Mungkin ada senam aerobik ke apa? Dia bos bangun, cuki je ni. Apa yang awak selalu buat? Amin cakap, Willy. Selamat. Awak selalu buat macam tu kan? Tak. Saya lesen motor macam tadi. Tapi hantar pakai motor. Dulu hantar pakai kereta. Nasib baik, cover. Baik, Amin. Buatlah. Apa senaman? Senaman, nak buat tai chi ke apa untuk ni? Kau cergas. Kalau biasa, kalau macam lama-lama tu, kita bos atas motor nyanyi je lah. Dia minta. Apa lagu yang awak biasa nyanyi? Cukup. Orang Terengganu kan? Kelantan. Dikit ya, dikit. Nak tumpah. Okey, lagu apa ni? Tak ada. Saya nyanyi dalam hati je biasa. Nanti. Baik, okey. Amir, saya nak tanya. Sebab kalian kan belon dan sebagainya kan, pernah tak sebelum nak dekat sampai dah ni? Okay. Belum pecah ke? Ada? Ada satu ketika tu. Kita base kat Singapura. Kita nak hantar pergi Cyberjaya. Okey, belon tu dalam kereta masa naik kereta. Sebab kita tak ada lesen motor kan. Kita naik kereta. Dua kali dah bagi tahu ni. Nak sampai. Nak sampai lagi 5 minit. 5 minit nak sampai, belon tu pecah. Alah, betul?
Okey, lepas tu saya tengok dia, dia tengok saya. Okey, lepas tu kita surprise cakap. Surprise. So kita call penerima ni, cakap minta maaf jangan balik dulu office. Okey, kita kena terlambat sikit. So kita balik Sungai Buloh. Wow. Buat baru. And then kita pergi rumah penerima tu masa tu dia dah balik. Kita pergi nak hantar juga. Pujuklah, banyak ada ekstra ke? Satu pujuk, satu tak ada. Pujuk pengirim. Pengirim tu nak betul-betul surprise. Jadi iktibar daripada itu apakah yang kalian pelajari? Kita inovasikan lagi. Kita pakai barang-barang import. Barang-barang import yang tahan lama. Sebelum ni kita nak murah kan. So kita pakai yang betul-betul yang berkualiti lah. Alhamdulillah. Nak tanya dengan Farida. Sebab walaupun anak tiga tapi nampak macam gadis kan. Macam muda remaja ya. Ya, diganggu gitu. Ke? Ya. Tak ada lagi lah diganggu pun. Sebab kan bila kita menggunakan perkhidmatan ni, nombor telefon kita terdedah. Muka kita ada kan. Lepas tu details pelanggan pun ada. Betul. Macam Hairul. Mungkin ini salah satu skeptikal jugalah kan. Macam okey, nanti lepas ni ada tak yang mengambil kesempatan kat atas pelanggan pula? Macam kita dah ada butiran pelanggan ni, dah tahu dah rumah Elizabeth Tan tadi kat mana. Jadi macam mana boleh melihat pada pandangan sebegini? Bagi pendapat saya sendirilah, kita cuma melakukan tanggungjawab, so kita just stick to that tanggungjawab. Yeah. You as a third party just delivery then hantar cukup. You tak perlu nak telefon, contact dia, tanya kat mana dah makan ke belum, apa situasi, jom ajak keluar. Bagi saya benda-benda tu tak perlu sebab dia akan merosakkan image company sebenarnya. Betul, reputasi tu kan. Kita ditugaskan untuk jaga kerahsiaan. Ya, betul. Cuki pernah buat dia tu? Tak pernah. Tak ada? Tak ada. Diganggu tak nak? Diganggu. Betul lah? Betul. Oh, semua ni siapa yang lagi yang mencabar sekat ni? Mencabar? Yang betul-betul rasa... Hantar dalam hujan lah. Dalam hujan? Hujan lebat. Itu nyanyi lagu apa? Hujan. Oh, itu nyanyi kan? Hujan tak nyanyi. Hujan fokus. Hujan tak nyanyi. Hujan tak nyanyi. Dia nyanyi sebelum hujan. Mungkin sebab awak menyanyi sebelum hujan tu. Hujan datang. Oh, okey. Aduh. Baik, pernah selalu gunakan dengan teman-teman kan? Okey. Okey, saya membantu kan? Okey, dah siapkan lagu tadi? Lagu tadi dah. Lagu ni. Lagu apa? Lagu situ. Lagu hati. Oi, tak boleh. Ha? Acai memang boleh, boleh. Tak ingat ah. Tak ingat ah. Tiba-tiba pagi ni tak ingat ah. Sejuk. Tapi pandai dikit ah. Tak pandai. Tak pandai. Seruk tak pandai. Okey, tak apa, kita pun nak tengok menghayati setiap keindahan itu. Ha, nak bunga kan? Sebab lepas ni kita nak bawa balik seorang satu. Jadi kita boleh. Lesson lepas ni. Satu tips eh, kalau nak bagi kat factory, tak perlu coklat dan bunga, letak cili padi warna merah. Dia memang suka. Kurma. Baik, kita nak berehat seketika. Betul. Sebab sini kita akan teruskan. Kami masih lagi bersama dengan mereka ini. Untuk topik kita pada pagi ini. Jangan ke mana-mana. Sampai kedai nak tom yum pulang. Oh my god, petang Rabu nak cendol pulang. Biar betik nasiblah baik, mood aku baik. Pulang puasa baru nak pulang. Dah minta langsir macam nak raya. Beragamanmu hanya aku yang tahu. Oh saya, hanya kita berdua kekal sampai tua. Hai, hai, bagai bulan di pagar bintang, tetapkan bersama. Oh oh oh, hanya kita berdua. Kali-kali kau buat lagi. Tolong, tolong. Hanya kita berdua. Dah berkali-kali kau buat lagi. Tolong, tolong. Hanya kita berdua. Makan malam sudah dihidang, kau masih melarang. Aha, time tengok bola, kau ajak keluar. Ya Allah, masuk peta baru. Ya dua, kau nak balik.
masa baru nak mula. Dan minta langsir macam naraya. Ragamanmu hanya aku yang tahu. Hanya kita berdua kekal sampai tua. Bagaimana di pagar bintang tetapkan bersama. Kita berdua kekal bahagia. Walau gila di wajah, aku sayang padanya. Tak berkali-kali kau buat lagi. Tolong, tolong. Hanya kita berdua. Tak berkali-kali kau buat lagi, yeah. Tolong, tolong. Hanya kita berdua. Kekal bahagia sampai hari tua. Bagai bulan di pagar bintang tetapkan bersama. Oh, oh, oh. Hanya kita berdua kekal bahagia. Walau gila di wajah, aku sayang padanya. Walau gila di aku sayang padanya. Walau gila dibuatnya. Aku sayang padanya. Itu dia ragaman mereka. Okey. Hmm. Jadi tak teringin nak menyanyi? Belum lagi. Jauh nak balik ni dah hujan. Okay. Mereka ni perlu, kalau ni perlu band ni perlukan dia punya alat-alat kan. Ni perlukan motor. Oh, menyanyi okay. Atas motor je. Itu bagi dia dah sedap kan bila kita dengar sini rasa sedap sangat kan. Kembali sama kami di Malaysia hari ini. Masih lagi bersama dengan tiga tetamu ini untuk kita bawakan topik berkenaan dengan servis penghantaran delivery berbaloi atau rugi. Mungkin dari kedua-dua belah pihak lah, dari kita pelanggan bersama dengan mereka yang menghantar ini. Mungkin sekarang ni kita nak bawakan satu pertanyaan yang seterusnya berkenaan dengan kebajikan. Mm-hmm. Kan kebajikan memang betul penunggang rasa terjaga atau tidak. Kini kebajikan dari segi company tu ada terjaga. Tapi just orang kata just pro and contra lah. Kita pun sebenarnya as a freelance pun company pun tak boleh nak jaga sangat sebab kita bukannya ada engage dengan dia pun. Betul. Okay. Jadi dia bagi kita yang basic need saja. So yang basic need ada bagilah. Ada sebagai bagi contoh yang, sebagai yang contoh, dijaga tu. Ada kita ada station untuk kita ambilkan free free air. Oh, okay. Free merchandise. Okay. Untuk kita seronok-seronok kan. Untuk so, yang lain perlindungan lain? Perlindungan lain pun ada juga tapi kita kena buat submission lah. Okey. Jadi kata ada 10 orang dan penunggang yang menghantarnya, penghantar berapa orang? Ya, 5 orang. 5 orang. Yeah. Jadi bagaimana faktor-faktor keselamatan yang sentiasa ditekankan awak sebagai majikan perlu mengingatkan mereka ini? Okey, kalau contoh hari tu hujan, kita memang ada provide baju hujan. So sebelum delivery tu kita akan cakap kita akan doa ke dia kan. Bawa elok-elok, belon. Belon pecah tak apa. Kau jangan pecah. Itu je. Itu je. Awak cakap macam tu meh? Ya saya. Bagus-bagus. Itu orang yang baik-baik lah. So sweet. So sweet. Baiknya. Macam kejutan awak lah. Kita bagi satu emosi yang dahsyat dekat dia juga. Wow. Selain daripada kita bagi belon dekat orang juga. Hebat-hebat. Ada tak macam sekarang ni kan faktor keselamatan ni kadang-kadang juga perlukan teknologi. Kan macam ada kamera peranti ke apa ke semua tu perlu ke bagaimana? Maksudnya motor. Rasanya kalau tanya saya perlu. Mungkin kita boleh buat video YouTube juga dekat situ. So kita jadi YouTuber motor. Macam mana anda menjaga yalah reputasi melalui pekerja? Kadang-kadang orang kita hantar ni kan mungkin baru bekerja memberikan reputasi tidak baik pada syarikat kita. Macam mana sentiasa memantau mereka, memberi latihan komunikasi percayaan mungkin, penampilan? Okay, rider, kebanyakannya karakter yang rider ni, diorang ni suka jumpa orang.
suka jalan-jalan. Hmm. So diorang kan masih diorang tak, dia akan berjumpa dengan orang, dia akan perbaiki dia punya cara komunikasi dengan orang. Dia jaga hubungan tu juga. So kalau cerita pasal rider ni, dia memang suka dia tak suka stick satu tempat. Maksudnya kerja office lah contoh. So diorang memang suka buat delivery ni. Baik. Tapi macam mana nak memastikan bahawa sebab Amir tak nampak kan, hanya dia dan juga pelanggan. Bagaimana hubungan dan komunikasi itu berjalan dengan lancar? Macam sebab mesti ada satu penanda aras bahawa kita nak bagi kejutan kepada orang ni, kena buat macam mana dan sebagainya. Itu diajar ataupun bagaimana? Kita train, memang train. So yang selalu yang first datang ni memang tak tahu apa-apa. Datang minta kerja, dia tak tahu apa benda yang kena buat. Kerja senang ke susah ke kan. So kita akan bagi step yang senang. Naik motor kena hati-hati, sangat hati-hati, jaga keselamatan. Laju, jangan laju sangat. Kita nak cepat-cepat. So bila dah sampai dekat tempat kita nak hantar tu, kita akan call penerima. Call penerima yang kita nak hantar. Kita jangan cakap kita ada surprise. Okey, kita cakap kita nak hantar barang. Lepas tu penerima akan cakap, barang apa, saya tak ada order apa-apa pun. Tak tahulah cik, saya pun tak boleh buka barang ni. So minta dia, kalau pejabat tu, minta dia turun. Lepas tu contoh Cik Fariha ke, saya betul kita ada beg dia, kita buka. Masih baik cakap cik tadi. Apa ni, ada coklat. Buat reward lah untuk bekerja yang cemerlang. Ada. Ya? Mesti ada. Percutian mana-mana kan? Jadi kita dah tahulah taktik. Motor baru surprise mungkin. Delivery lepas ni. Macam mana? Dah tahulah taktik surprise delivery lepas ni. So mereka kena fikirkan idea lain untuk memberi dia kejutan kepada orang lain. Ni dah tak boleh pakai dah. Balik ni kena brainstorm. Idea bagaimana nak buat. Okey, kembali pada ni, Pasukan Biru. Apa rasanya ruang penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh syarikat-syarikat untuk memastikan orang semua bersemangat, kebajikan terjamin dan sebagainya? Saya rasa kena inilah, insurans. Sebab sekarang ni rider ramai yang ambil insurans sendiri kalau ada apa-apa. Sebab kalau dengan company pun, kalau jadi kemalangan, dia orang tak boleh nak tanggung. Dia bersyarat lah, maksudnya kita hanya just boleh claim saja. Boleh claim tak cukup. So ada kan? Tak ada. Tak ada lagi. Itu diusahakan ke? Ke perlu diwujudkan persatuan penghantar makanan? Kadang-kadang tak jalan juga kalau buat semua. Sebab saya bagi saya, pendapat saya, kalian ni sebenarnya antara pekerjaan berisiko tinggi juga. Berisiko kan? Kan mengambil gelap di atas jalan kan? Saya pergi malam. Sebab perkara pertama bila kita melakukan ingat sebegini adalah berkenaan dengan keselamatan. Macam selalu diceritakan di media sosial juga, bila rider-rider ni sewaktu hujan kan, ada gambar menolak motor waktu hujan. Jadi macam Farida sendiri dah melakukan beberapa pekerjaan dalam konsep yang sama ni, melihat aspek keselamatan tu sendiri dari keluarga ke, dari orang terdekat ke, macam mana nasihat mereka? Atau awak sendiri pun macam nak meyakinkan mereka bahawa insyaAllah kita boleh, keselamatan boleh diutamakan? Pesan je lah, kalau hujan ke lebat sangat, jangan buat. Sebab akhirnya bergantung pada kalian juga nak ambil order tu atau tak? Kalau hujan lebat nampak putih nampak tu, tak boleh. Bahaya. Saya selalu melihat antara kelebihan kalian lah, adalah segelintir. Masuk sini yang selit. Dia punya melekat dengan tepi keledar tu. Kan? Pernah tengok? Itu memang kan dia selalu buat. Cuki pernah buat kan, Cuki? Lekat ni. Cuki, saya suka tanya Cuki ni. Kan, ni generasi sekarang. Kan? Belum, jangan buat. Ni jangan buat macam tu. Macam mana tu? Biasa tengok? Biasa. Tak, kadang-kadang melekat. Style penting. Style. Dia sebab berlakunya macam tu, sebabnya sekali lepas tu, kebetulan. Kadang-kadang customer masih ada dekat atas rumah. Jadi kita dah ada di bawah. Jadi kita nak menjimatkan masa tu dalam 100 ke 200 meter daripada rumah customer, kita dah call. Dah bagi tahu dah. Saya dah kat bawah. So nanti dia akan turun terus siap-siaplah tinggal menang. Punyalah nak smooth perjalanan. Dia kalau sampai je baru call, buang masa. Macam tu. Itu yang selit tu. Tapi tak digalakkanlah. Iyalah. Kreativiti ya, kemampuan. Okey, kita pun nak juga cerita mungkin kalau saat akhir ke ada penonton yang berkongsi pengalaman yang cukup betul-betul berimpak tinggi pada kami, nanti hubungilah di talian 03-7726-1603. Mungkin ada cerita lain yang anda dah dapat inspirasi untuk kongsikan selepas ini, dan kita nikmati lagu selepas ini. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan satu lagi. Ini yang ketiga. Ini kenangan sempena Fiesta Labor
PMB di Carnival Jom Heboh yang akan berlangsung di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah pada 7 dan 8 September ini. ASNB mengajak pelabunnya untuk singgah ke gerai ASNB bagi mengemaskini nombor telefon dan seterusnya mendaftar portal My ASNB. Pelabur juga boleh menetapkan pelaburan bulanan serendah RM30 Malaysia menerusi autolabur at My ASNB. Bagi yang belum melabur dengan ASNB, singgahlah untuk buka akaun pelaburan, bukan sahaja untuk diri anda, tapi anda juga boleh membuka akaun untuk anak-anak anda. Okey, ini untuk semua warga Sabah ke ataupun Sarawak kalau rajin datang, singgahlah ke gerai ASNB di Carnival Jom Heboh nanti. Anda boleh buat pelbagai urusan untuk memudahkannya. Hanya bawa IC, kad berdalan dan juga serendah RM10 mampu untuk mencipta pelaburan. Dan ada juga cenderahati menanti anda di sana. Okey, di Carnival Jom Heboh di Kota Kinabalu, Sabah. Beres tiga, kembali. Cuba sebut. Kembali selepas ini. Kembali selepas ini. Oh, ya, boleh. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Tadi kami rancak berbicara berkenaan dengan perkhidmatan penghantaran berbaloi atau rugi. Kita dah berhujung perbincangan ni. Nak tanya Amir lah, sebab Amir boleh dikatakan sebagai majikan. Kan? Awak ada misi untuk menghantar dan memberi kejutan, kebahagiaan, kesejahteraan kepada orang lain. Ya, tapi bagaimana untuk memastikan bahawa ianya dapat disampaikan dengan sempurna? Sebab awak majikan di atas, yang hantar ni adalah anak-anak buah kan? Yeah. Bagaimana? Okey, biasa memang mission kita nak capai tu kita kena bagi betul-betul buat kan? Okey, mission kita memang kita akan bagi tahu dulu dekat tim. Tolong kerja buat, berpasukan lah. Yeah, kita ada tim, tolong buat cantik-cantik sebab ini customer punya order. So dia nak memang cantik. Dia tengok balloon kita pun cantik, dia nak macam tu sampai dekat penerima juga. So tak ada yang reben sengit sampai sengit pecah satu tak ada. So mission kita macam tu. Macam mana buat sampai pun kena macam tu. Macam juga. Mana dalam gambar macam itulah sampai dekat penerima. Itu yang maknanya kerjasama sebuah kumpulan lah, satu pasukan itulah, keluarga itu yang penting. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Muhammad Amir bin Syari, merupakan pemilik Balloon Viral, dan juga Nurliza Suhandi. Kita doakan moga perniagaan ini kan dapat rezeki yang lebih, insyaAllah. Kita bersama dengan Hadif dan juga Fatri. Ya, balloon pecah jangan. Hati pecah. Nampak? Wanita sama. Jangan hati pecah. Biar belon pecah, jangan hati pecah. Belon ni hati. Okey, okey. Masih yang terhad, seorang mungkin sesingkat tarikan nafas. Mungkin ada pesanan kepada yang nak ceburi, nak jadikan ini sebagai mungkin pendapatan sampingan ke? Apa pesanannya? Faridah. Kena cekau, kenapa lagi? Pesanan kalau nak buat raya ni, kena hati kena kental lah. Okey. Buat main atas jalan raya. Betul. Okay. Hati kental yang kedua. Cuki. Kena tahan maki lah. Memang ada juga. Ada juga. Okey. Ya. Herul? Bagi saya, setiap rider, please set in mind yang kita ni menjalankan tanggungjawab supaya customer dapat apa yang diorder dalam keadaan yang terbaik. Okey. Yang penting bersabar ya kepada yang buat pesanan ni. Bersabar, insyaAllah. Dalam kesabaran itu ada rezeki yang menanti. Terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiganya. Terima kasih semua kami. Okey, kopi dangdut. Terima kasih di Malaysia hari ini. Silakan Aurora Baskes. Okey, tak apa. Silakan. Just a yellow lemon tree. Dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum.